Oke, kembali lagi bersama saya ya, Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya akan mencetak vektor yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau teman-teman belum tahu proses cara membuatnya, bisa dicek di link deskripsi ya. Nah, saat ini saya akan mencetaknya, tetapi dengan bahan khusus, yaitu glow in the dark, sablon DTF, dimana gambar ini pun nanti akan bisa menyala di tempat gelap. Nah, seperti apa prosesnya? Penasaran? Mari simak sama-sama ya. Jadi ini gambarnya Bain Paula beserta Kiano. Sudah saya mirror, tinggal kita mulai proses cetak. Ini saya print ya. Nah, seperti ini tinggal kita print. Nah, kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, di sini prosesnya agak lama, saya akan skip aja. Oke, seperti ini kawan, tinggal kita tunggu prosesnya ya. Habis ini kita akan taburi dengan bubuk. Kita ratakan. Oke, seperti ini kawan, tinggal kita taburi bubuknya, kita ratakan. Baru setelah itu kita oven ya. Oke, di sini kita sudah mulai oven ya. Kita tinggal tunggu saja lumer, baru setelah itu kita press ke kaosnya. Oke, di sini kita lanjut ya. Langkah selanjutnya tinggal kita press dulu untuk kainnya ya. Jadi kainnya ini kita mulai tekan supaya rata. Nah, baru setelah itu kita angkat. Tinggal kita letakkan desainnya di atas kaosnya, lalu kita press ya. Nah, seperti ini kawan, setelah kita letakkan desainnya, tinggal kita lapisi dulu dengan kain teflon. Nah, baru setelah itu kita akan lakukan pengepresan. Nah, seperti ini, tinggal kita mulai aja ya. Nah, oke, sudah mulai. Ini suhunya 160, kemudian timernya 20 detik. Kita tunggu aja. Oke, sudah. Nah, ini langkah selanjutnya tinggal kita lepas bed filmnya. Habis itu kita lakukan pengepresan yang terakhir kalinya. Setelah itu selesai. Nah, seperti ini kawan, tinggal kita lakukan pengepresan yang terakhir kalinya ya, biar lebih kuat lagi. Oke, saya mulai aja. Nah, ini cukup 10 detik aja, lalu kita angkat. Oke, udah. Seperti ini kawan. Nah, oke kawan, di sini sablon DTF-nya dengan bahan khusus dia bisa menyala di tempat gelap ya. Nah, jadi ini hasilnya sangat sempurna. Nah, ini bisalah untuk teman-teman buat kado untuk pacarnya, mungkin untuk istrinya. Nah, dibuatkan seperti ini. Jadi teman-teman yang ingin memesan seperti ini juga boleh, tinggal WA, nomor WA saya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.